Hadirin yang berbahagia, pada pagi yang luar biasa ini kita akan hadirkan tamu yang spektakuler juga, maestro teknologi informasi di Indonesia, sang pembelajar dan terpelajar, sang guru. Beliau lahir di Bandung. Tanggalannya nggak usah aja ya Pak ya. Udah nanti di oh, langsung lihat itu aja ya. Iya. Nah, Bapak itu bisa lihat di sini nanti. Gak bisa berkenalan, bisa WA-WA-an, chatting-chattingan ya Bapak ya? Gak bisa. Oh gak bisa. Bapak Ibu dan hadir yang saya banggakan, langsung saja kita sambut pembicara kita, Bapak Ono Widodo. Berbawa applause yang dahsyat untuk sang guru kita, sang pembelajar dan pengajar kita. Waktu dan tepat, waktunya hanya sebentar Bapak. Ini hanya 1 jam, tadi dibisikin Bapak intinya. Oh oke. 1 jam ya Pak Edi. Monggo Bapak nanti bisa langsung interaktif saja biar lebih mengena. Ya. Tadi pagi saya sudah dibuat ambiar oleh Bapak Ono, sekarang gantian peserta yang diambiarkan Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dilihat di Wikipedia, jadi bisa pakai handphone Bapak Ibu, masuk ke Wikipedia, masukin nama saya, bisa lihat kelakuan Ono seperti apa, kejahatan saya seperti apa, bisa dilihat lah di sini. Ya, baca masing-masing. Tujuan akhir saya di sini adalah untuk ngajarin hal yang lumayan serem. Penggunaan artificial intelligence untuk ilmu sosial dan ekonomi. Pertanyaannya, pertanyaan dulu, kalau dengar kata artificial intelligence yang kebayang di kepala seperti apa, Pak Edi? Robot, pinter banget, terus seperti manusia, dukun ya, ya bolehlah dukun, ya, kira-kira itu ya, serem banget ya. Nanti kita lihat artificial intelligence yang sering kita pakai, pelan-pelan ya. Cuman saya akan fokus ke dunia bukan IT banget, dunianya lebih ke arah ilmu sosial, gitu ya. Oke, ini saya tutup dulu. Kita lihat contoh-contoh yang sering kita pakai ya. Contoh pertama, namanya Google Translate. Salah. Translate, nah udah. Bentar, sebelum mulai. Itu udah direkam belum? Udah. Yang ini belum direkam dulu. Nah saya penggemarnya, kita juga yang tadi. Bentar, ini udah saya on kan dulu. Harusnya udah di on-in. Oke, udah di on-in. Cek sound. Oke. Biar ngeliatin lah gimana caranya jadi YouTuber yang baik dan benar. Satu lagi berarti, YouTuber. Ya, ini cek sound, ini suara saya udah masuk. Sekarang saya akan rekam. Rekamannya pakai software seperti ini. Ini software ini namanya Kazam, free, gratis, gak usah bayar apa-apa. Kita akan rekaman. Start recording. 5, 4, 3, 2, 1. Hai guys, selamat pagi. Jadi kita akan presentasi tentang artificial intelligence di dunia ilmu sosial sama ilmu ekonomi. Contoh paling sederhana, Google Translate. Gitu ya. Kita bisa masukin, tapi jangan kesitu dulu lah. Silakan ini difoto dulu. Ini alamat saya, email, Twitter. Yang ini nanti ilmu-ilmu saya silakan diikuti, ini kuliah online LMS Ono Center RID/Moodle, ini free gratis. Bapak-bapak, ibu, teman-teman bisa ikut kuliah online gratis di sini. Nanti rekaman nanti akan ada 2 rekaman. Satu rekaman pakai handphone di depan lagi direkam, satu lagi layar saya akan direkam naik ke atas juga. Ini bisa dilihat di channel YouTube saya. Gitu ya. Namanya channelnya Ono Center. Jangan lupa di subscribe, like, press bell, share. Gitu ya. YouTuber tuh gitu tekniknya. Jangan khawatir, sesudah saya 2 tahun nge-YouTube ini, saya bisa ngupload sekitar 700-an video. Pertanyaannya dapat duit berapa coba? Ayo, Pak Edi bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak saya dapat uang berapa dari YouTube?
berapa miliar saya dapat? 2 tahun dengan 700 video. Dapat 2 dolar. Stres. Karena video saya 1 jam ngomong, saya naikin semua nggak diedit. Ya udah nggak dapat duit loh gitu caranya. Guys ya. Oke. Jadi tolong nanti bisa ikut e-learning saya. E-learning saya kira-kira bentuknya seperti ini. Saya masukin ke e-learning saya. Ini bentuknya kira-kira kayak gini. Dan teman-teman yang punya server di kampusnya, di sekolahnya, server e-learning pakai softwarenya Moodle, M-O-O-D-L-E, kuliah saya ini bisa di-copy langsung di server Anda. Gratis. Kan gak pakai duit. Beres ya? Ini kuliah yang akan saya ajarkan hari ini ada di sini di depan kita langsung. Mudah-mudahan kalian bisa lihat nih. Judulnya Data Engineering. Cuman kalau saya ngomongnya data engineering biasanya nggak laku. Jadi saya harus pakai ngomong artificial intelligence. Padahal sebenarnya bukan sih. Kalau ngomong terus terang, komputer tuh blow on bodoh. Dia tuh harus kita ajarin dulu baru dia pinter. Gitu ya. Tapi ilmu benernya namanya data engineering. Saya nanti harus ajarin cara programmingnya seperti apa. Ini programming bukan buat anak informatika. Ini teknik programming untuk anak biologi, anak ekonomi, anak sosial, gitu ya. Jadi anak informatika jangan belajar programming seperti itu, boleh sih kalau belajar nggak apa-apa. Ini pakai Orange Data Mining nanti, tapi ntar. Itu satu. Terus yang lain adalah di depan Anda sekarang ini Anda melihat perpustakaan saya juga nawarin kalau kampus-kampus yang pengen ngopi ilmunya silahkan kirim harddisk, boleh 2 tera, boleh 5 tera. Ini saya kasih contoh aja ya. Ini bukunya. Ini buku-bukunya. Saya akan masuk ke masuk ke ilmu sosial. Library 3 saya itu ilmu sosial. Ada fashion, ada food sama kitchen, ada komik, ada bahasa language, ada ini hukum. Sosial itu S depannya mana? S, social science. Oke. Okay. Kasih saya keyword, mau cari buku tentang apa? Kasih kata. Hah? Linux. Jangan, Linuxnya IT banget. Sosial. Saham. Pakai bahasa Inggris, saham itu apa bahasa Inggris? Stock ini bahasa Inggrisnya. Oh, cuma ada satu ya. Market aja ya Pak ya? Awal cuma dikit. Ini radical markets, jadi kira-kira mungkin salah masuk saya, bukan di folder ini, di folder ada folder yang lain sih, tapi kira-kira bukunya kayak gini sih. Terus ya, ini buku beneran ya, jangan khawatir, ini buku beneran. Asik kan, pusing lu. Dan Anda di ilmu sosial dan ilmu ekonomi, Anda berhadapan sama grafik-grafik seperti ini ya. Yang ingin saya ajarkan adalah bagaimana kita melakukan analisa dari grafik-grafik ini supaya kita bisa jadi dukun yang baik. Gitu, jadi yang namanya artificial intelligence nanti urusannya perdukunan. Gitu ya, tapi pelan-pelan nih dukunnya harus saya ajarin pelan-pelan. Beres ya, sip ya. Nah sekarang kita masuk ke, pelan-pelan masuk ke ilmunya. Contoh ilmu yang paling berlawan di dunia. Tadi Google Translate. Caranya kan begini doang kan? Select all, klik kanan, copy, masuk ke sini, klik kanan, paste. Langsung dapat bahasa Indonesia ya? Semua tahu kan? Nggak boleh jawab. Pertanyaannya, program, jadi kisahnya gini, kisahnya. Waktu itu Vice President Google datang ke Indonesia sekitar 15 tahun yang lalu. Datanglah Vice President Google ke Indonesia, jebret. Ketemu sama kita-kita para penjahat di Indonesia. Para penjahat biasanya datang ke Google. Bah Google, aku punya aplikasi, tolong dibeli. Bah Google, aku biasanya aplikasinya keren banget, tolong dibeli. Jadi semua pada bikin program, jual ke Google. Tanya ke Ono. No, lu punya apa? Enggak, gua minta apa-apa deh.
bisa nggak bikinin Google Translate bahasa Indonesia? Soalnya bangsa ini susah banget suruh baca bahasa Inggris. Pada malas banget bahasa Inggris. Ayo, bener kan? Ya, udah gitu. Waktu itu belum ada Google Translate bahasa Inggris, belum ada ya. Terus dia bilang, ah itu mah gampang no. Serius lu gampang? Gampang. Udah dia pulang lah dia ke negaranya. Oke. Sebulan, gak sampai sebulan, saya cek Google Translate, udah ada bahasa Indonesianya, bener asli. Sudah ada bahasa Indonesianya, sebulan. Jadi, pertanyaannya, programmernya berapa orang? Ada yang bisa jawab, gak bisa jawab, boleh jawab. Programmernya berapa orang? Satu orang kurang ajar. Programmernya ada dua orang. Jadi Google Translate programmernya dua orang. Pertanyaannya, programmernya bisa bahasa Indonesia enggak? Enggak bisa. Jadi keren banget. Programmernya enggak bisa bahasa Indonesia, hanya dua orang dan dia bisa bikin Google Translate. Oke. Okay? Tapi kalau kita perhatiin nanti, kalau kita perhatiin baik-baik, teknik dia translate bukan kata per kata loh. Dia bukan translate kata per kata. Satu paragraf ditranslate satu paragraf. Jadi teknik yang dia pakai adalah teknik statistik. Kira-kira probabilitas paragraf yang cocok apa ya? Gitu, statistik. Itu semua adalah dasar dari artificial intelligence. Gitu ya. Artificial intelligence kita harus kasih training. Makhluk ini di training dulu. Nah, coba perhatiin di sini nih. Kalau mau lihat trainingnya di sini. Ke bawah. Oke. Okay. Oke. Okay. Di sini ada pilihan suggest and edit. Kita training, kalau salah kita benerin, terus kita training Google-nya lagi. Jadi ada proses trainingnya selalu. Terus ya, ini Google Translate. Ini kita nyebutnya adalah dukun. Dia bisa melihat yang benar apa. Ini dukunnya bukan dukun nebak ke depan ya, ini klasifikasi, lebih ke arah klasifikasi. Jadi paragraf seperti ini, yang cocok apa? Jadi kira-kira gitu ya, tapi ini dukun cocok-mencocokan, kayak cari pasangan segala macam. Coba kita lihat dukun yang lain. Jadi yang Anda lihat di depan, itu semua rata-rata di belakangnya adalah artificial intelligence. Coba, yang main sama ekonomi banget nih. Kurs mata uang. Kurs US dollar. Rupiah. Ke rupiah. Ini ya. Kita langsung dapat kan? 1 rupiah 14.000 US dollar. Gitu ya. Terus kita punya grafiknya nih. Di sini pula lagi turun nih. Lagi enggak laku dolar turunnya. Oke. Kalau kita mainan kayak gini, yang kita butuhin adalah dukun kan? Kira-kira besok naik apa turun? Kalau dia naik, jual. Kalau turun, beli. Gitu kan? Dukun loh ini yang dimainin. Gitu ya. Dan Google punya kemampuan buat tebak kursnya seperti apa. Gitu ya. Dan ilmu artificial intelligence dipakai buat tebak seperti itu. Jadi ilmu perdukunan itu dipakai buat tebak. Nah, saya kasih lihat pelan-pelan, nanti saya kasih lihat tekniknya sampai bisa programmingnya kayak gimana. Dan ini satu kurs. Sekarang kita lihat lagi yang lain. Jangan khawatir, teknik yang sama bisa buat apa aja ya. Misalnya buat rekam medis. Kita bisa nebak ini dari foto-foto roncen, foto-foto segala macam, kita bisa nebak. Oh, kira-kira ini kanker. Oh, kira-kira ini bukan kanker. Jadi, tapi si komputer harus di-training dulu semua. Beres ya. Sekarang saya kasih lihat yang kelihatan banget Google bisa nebak. Peta, maps. Saya masuk ke Google Maps. Oke. Okay. Ini peta Solo. Gak menarik Solo ini sebenarnya. Bukan apa-apa, gak ada yang macet. Jadi peta baru menarik kalau ada yang macet. Saya masuk menu ini, ya, susah banget sih. Coba diklik, ya. Traffic, pasti hijau semua di Solo. Kan hijau kan, cuma macet di satu jalan ini doang, gak rame. Kalau mau rame, Jakarta, macet semua. Jadi saya pindah ke Jakarta. Jakarta. Oke. Macet semua kan? Nah, coba kita zoom. Wah, macet nih. Seru banget. Pokoknya kasihan lah orang hidup di Jakarta, emang kasihan banget deh. Oke. Macet semua, Bekasi macet.
ini macet-macet banyak banget macetnya ya. Oke, beres ya. Ilmunya sama aja ya, mau ilmu ekonomi kayak kedokteran kayak mau ilmu sosial kayak apa, ilmunya sama, buat perdukunannya sama semua. Kalau mau jujur, di belakang ini bukan informatika, di belakang ini adalah ilmu statistik buat nebak. Kita lihat coba bentar pelan-pelan. Cuman sebelum masuk ke urusan nebak-nebaknya Google, saya tanya dulu. Ini kan macet nih, jalan macet ya. Pertanyaannya, ini moderator boleh jawab. Kok Google tahu di situ macet? Ayo, tahu dari mana? Satelit. Salah. Gue udah tahu dia bakal jawab salah soalnya, makin gue nanya. Parah banget, kalau bilang aja bang. Kalau saya tahu dia bakal jawab benar, gue bilang. Ada yang bisa jawab? Ya. Statistik, salah. Dari HP yang mereka bawa. Semua pakai handphone kan? Berapa orang di ruangan ini yang handphonenya iPhone? Gak ada. BlackBerry? Gak ada. Semuanya pakai Android? Ya. Ada yang bukan Android, ngaco. Semua Android ya? Nah, itu yang jadi masalah. Anda semua pakai Android. Android itu yang bikin siapa? Google kan? Waktu pakai handphone Android Anda, masukin email grup Gmail enggak? Masuk. Ikhlas? Ikhlas enggak? Ikhlas ya, mudah-mudahan ikhlas. Karena Anda pakai Android yang bikin itu Google, waktu handphonenya diaktifin pakai Gmail, handphone Anda lapor ke Google, Anda ada di mana, kecepatannya berapa, macet apa enggak. Makanya Google tahu di sini macet. Terus ya, yang lapor siapa? Handphone, bukan satelit. Bukan statistik. Yang lapor handphone. Handphone kita kurang ajar. Mau lihat buktinya, ini saya sengaja saya mencatatkan diri ke Google biar Anda bisa ngelihat. Ini masuk ke bawah sini ada tulisan timeline, your timeline. Saya klik your timeline. Jadi Google bisa ngelihat saya sudah kemana aja selama ini, gitu ya. Ini dibutuhkan. Oke. Ini dibutuhkan supaya dia dapat statistik. Semua orang seluruh dunia, jalan mana yang macet-macet kelihatan semua kan. Ini saya selama ini kemana aja kelihatan ya. Saya ke Indonesia, malam melintang di Indonesia. Saya ke Perth, saya ke Sydney, segala macam. Dan saya juga kecebur di laut tentang ikan hiu. Kalau yang ini, bagian ini anak informatika nih. Ya jelas gak mungkin lah, no. Berenang sama ikan hiu gak mungkin kan. Kalau kita tahu teknik handphone kita lapor ke Google, saya bisa ngerubah posisi saya ada di mana saya lapor ke Google bohongan. Jadi ini saya lagi nipu Google. Saya tipu aja. Saya ada di tengah laut, gitu kan. Ya kan dia kan goblok sebenarnya. Ya udah tipu aja. Akhirnya ketipu dia kan. Nah udah gitu gue bisa cerita kan. Kita bisa nipu Google juga loh. Terus ya. Pertanyaannya, ikhlas nggak? Anda pada ikhlas dicatat? Ikhlas ya. Sekarang kita lihat perjalanan ini D-nya. Jangan khawatir, kita dicatat sejak tahun 2009 sampai 2019. 10 tahun dicatat terus loh. Ikhlas? Makin sedih, makin stres. Kita lihat perjalanan saya hari ini tanggal 16 ya. 16. Ini terbang dari Jakarta ke Solo ya. Kelihatan. Kita lihat lagi perjalanan saya tanggal 15 kemarin dari Surabaya ke Jakarta. Saya dari Surabaya kemarin. Lihat lagi perjalanan saya tanggal berapa? Tanggal 12. Saya jalan kemana? Kelihatan. Gitu ya. Kelihatan ya semuanya jalan ke ya. Anda semua kelihatan jalan kemana loh? Dan Google tahu spa yang bagus di mana tahu ya?
Niagara, aku nggak tahu Niagara. Ikhlas, ikhlas ya, ikhlas ya. Jadi yang namanya artificial intelligence, dia butuh banyak data. Buat apa? Buat training. Trainingnya buat apa? Buat jadi dukun. Tadi yang bagus apa segala macam ya. Tadi Google Translate. Semuanya urusannya data. Sekarang kita lihat. Google Map bisa jadi dukun nggak? Coba kita lihat ya. Kita lihat kemampuan Google Map jadi dukun. Ini nggak kelihatan dukunnya kan? Sekarang misalnya saya dari Jakarta mau ke Bandung. Bandung. Teknik yang sama buat semua ilmu sama aja sih. Ini Bandung. Saya akan jalan ke Jakarta. Paling gampang mah gitu. Kalau ke Solo kejauhan. Nanti kecil gambarnya. Oke. Ini Bandung Jakarta. Dia langsung kasih jalur lewat jalan tol. Lewat Cipularang, lewat Cikampek, segala macam. Pertanyaannya, kenapa tidak disarankan lewat Bogor, Cianjur, Padalarang? Kenapa? Naik mobil. Kenapa nggak lewat Cianjur, Padalarang, Bogor juga naik mobil juga? Kenapa dia sarannya lewat tol, nggak lewat jalan biasa? Lebih cepat ya. Kita logika sederhananya lebih cepat. Jadi sebetulnya di Google dia lihat statistik. Kalau lewat jalur yang ini akan nyampe berapa jam, lewat jalur yang ini nyampe berapa jam. Dia ada statistik segala. Jadi semua dasarnya ilmunya statistik sih sebenarnya. Gitu ya. Lihat jalur ini berapa jam nanti dia sarankan lewat yang ini aja. Beres ya. Jadi dia ada statistik. Kalau lewat jalur ini sekian menit, kalau jalur ini sekian menit gitu dicatat semua dapat. Nah, tapi masih belum kelihatan dukunnya kan? Oke. Sekarang saya kasih lihat dukunnya. Perhatiin di sebelah kiri atas ada tulisan, kalau kebaca dari jauh saya bacain aja. Tulisannya adalah leave now, berangkat sekarang. Dan dia tahu macetnya di mana. Gitu ya. Ini kondisi berangkat sekarang. Saya zoom dulu biar kelihatan. Tolong perhatikan kondisi sekarang macetnya di sini nih. Ini kira-kira di Cikarang, kira-kira macet Cikarang. Sekarang saya rubah leave now-nya ya. Ini baru kelihatan Google bisa dukun. Di part F. Sekarang di part F masih 9.50 hari 1 tanggal 16. Masih sekarang nih macetnya di sini ya. Tolong perhatikan baik-baik macetnya ya. Oke. Saya rubah. Ini saya rubah ya hari 1. Sekarang saya rubah ke hari Minggu. Tolong lihat macetnya. Sama enggak? Beda ya. Coba kita rubah ke hari Senin. Ini belum kejadian dong, belum kejadian. Dukun beraksi. Kita rubah ke hari Senin. Oke. Macetnya sama? Selasa? Macetnya sama enggak? Enggak kelihatan. Hampir sama. Rebo? Beda dikit sih. Beda dikit sih sebenarnya. Tapi macetnya beda loh. Pertanyaannya, ini belum kejadian ya Bapak-Ibu, belum kejadian ya. Ini dukun asli nih. Kok bisa tahu Bu? Kok bisa tahu? Ayo. Ayo. Kok bisa tahu? Karena dia nyatet kita selama 10 tahun ya. Selama 10 tahun tiap jam sekian hari Selasa macetnya di sini. Tahu dia. Itu beres ya. Jadi mainnya statistik banget. Makanya dia bisa tahu. Teknik yang sama mau dipakai buat nebak. Jadi gini nih judul yang sederhananya gini. Bapak Presiden, Pak Menteri, semuanya itu butuh dukun. Buat dokter juga sama butuh dukun. Buat nebak kira-kira ke depan ini langkah yang dia kerjakan benar apa salah sih? Kalau dia bikin kebijakan ekonomi, langkah kebijakan apa yang dia ambil? Dan dia butuh masukan supaya tidak salah langkah. Masukannya dari mana? Selama ini kan dukunnya pakai nenyan. Nah, kita ganti dukunnya pakai data. Kira-kira itu doang sih. Beres ya? Beres ya? Oke. Sekarang saya kasih lihat pelan-pelan teknik jadi dukunnya. Atau masih ada yang kurang nggak ya? Oh, ada lagi yang keren lagi. Lupa. Ini teknik perdukunan lain. Teman-teman di ilmu sosial, ekonomi, segala macam kan
Kalau riset ada riset yang kuantitatif, ada yang kualitatif, gitu ya. Ini saya lagi nembak-nembak nih. Kuantitatif pakai angka, kita cari data statistik. Kuantitatif, kualitatif biasanya pakai wawancara, gitu ya. Kemarin mahasiswa saya tugas akhir nyoba nih, kalau kita statistik ya bisa. Terus pakai kuesioner bisa. Cuman kita seringkali nggak dapet nyawanya, belum dapet nih. Seringkali untuk dapet nyawanya kita butuh yang kualitatif. Kualitatif wawancara, tewas kita kalau wawancara. Karena kita harus transkrip dari suara jadi tulisan. Nanti tulisannya harus diekstrak lagi. Apa sih yang diomongin orang-orang ini, gitu ya. Sekarang teknik yang dipakai, pakainya komputer. Yang Anda lihat di depan ini adalah fasilitas untuk menerjemahkan dari suara jadi teks, speech to text. Ada banyak aplikasinya, ada yang berbentuk aplikasi di handphone, ada aplikasi yang di web. Yang Anda lihat ini yang bukan di web, namanya dictation.io. Saya harus nge-set dulu bahasa yang dipakai bahasa apa. Saya klik di sini, kita bisa milih di bahasa apa. Saya makainya bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, klik, oke. Terus ini saya on-in, mikrofon saya on-in. Sekarang saya akan coba ngomong dalam bahasa Indonesia. Kebacaan. Dan softwarenya akan langsung menerjemahkan jadi tulisan. Semoga apa yang saya omongin bisa langsung jadi tulisan tertulis. Hidupnya enak banget kan? Asik kan? Jadi yang namanya penelitian kualitatif gampang banget. Kita rekam aja semua suara itu, kemudian diterjemahkan jadi tulisan. Keren kan? Oke sekali kan? Mulai langsung. Mulai langsung. Mulai gondok. Ya udah, stop dulu lah biar langsung. Asik. Hidupnya enak kok sebenarnya. Kalau Anda ngerti teknologi, hidupnya asik banget. Yang seru, bagaimana mengenali suara jadi tulisan? Seru, biarin anak-anak informatika yang mikir. Tapi sebetulnya di informatika isinya juga cuman pertanyaannya ya, emang programmernya ngerti bahasa Indonesia? Kah, kagak ngerti, goblok juga. Suruh ngomong bahasa Indonesia juga belepotan, gak ngerti bahasa Indonesia. Cuman nanti dia, nih, saya buka rahasia dikit lah. Google bajingan sih sebenarnya. Itu sebagian ya, Android yang bikin Google kan, sebagian waktu Anda nelpon suaranya direkam sama Google, dipakai buat training translasi dari suara jadi kata-kata. Itu waktu kita ngomong direkam ya, cuma buat ini ya, mudah-mudahan nggak ngomong masalah apa makar kayak gitu kan, bisa berabe. Kalau ngomong cuma pacaran doang mah nggak masalah lah, tapi dipakai buat seperti ini. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana dari sini kita bisa dapetin esensi ini. Orang-orang maunya apa sih, yang diomongin apa sih, dapetin esensi. Dan itu bentuknya nanti statistik, semuanya statistik. Kalau kita lagi wawancara kualitatif kan gak mungkin cuma satu orang yang kita wawancara kan. Kalau bisa satu Republik Indonesia diwawancara, paling jelek satu kota Solo diwawancara. Berapa juta orang diwawancara, mati lu. Buat dapetin ininya mabok kan, karena akan banyak sekali tulisan, terus kita harus ekstra. Saya kasih lihat contohnya nih, hasil akhir. Saya kebetulan yang ini bukan wawancara. Jadi kalau udah jadi tulisan, prosesnya sama aja, mau kita analisa hasil wawancara atau kita ekstrak tulisan, karena dua-duanya bentuknya tulisan.
bisa masuk ke Kompasiana. kompasiana.com/OWP. OWP nama saya. Ini kompasiana.com/OWP. Oke, turun ke bawah sini. Turun ke bawah, ini dia. Ini saya kasih lihat hasil akhir dulu ya. Nanti pelan-pelan saya kasih lihat tekniknya seperti apa. Tekniknya gombal banget sih, kalau udah tahu mah setan semuanya. Pokoknya nanti saya tuh gak enaknya kalau ngomong kayak gini, nanti mikirnya gini. Nanti teman-teman dari sosial sama ekonomi melihatnya gini, siaran lu anak-anak ini pulang nikah, kerjanya cuma itu doang ya, dijual mahal ya, setan banget. Terus mikir kayak gini. Ini contoh nih. Kok keluarnya kayak gini sih? Ini dia. Judulnya sih serem banget ya. Text mining, persepsi media oleh online terhadap panelis pilkada DKI. Serem gak kan judulnya, tapi kira-kira ginilah yang saya kerjain. Jadi ini kejadiannya sebelum pilkada DKI yang pertama. Waktu itu ada 3 kontestan. Ada Agus Silvi, ada Ahok, ada Anies. Kita tahu sekarang Anies yang jadi gubernur. Ahok masuk penjara. Agus Silvi gagal total. Gitu ya, kita tahu sekarang. Tapi ini dilakukan sebelum itu terjadi. Oke. Dan tujuan dari kita, jadi saya ingetin lagi ya, tujuan hidup kita adalah jadi dukun. Pak Jokowi butuh dukun, menteri butuh dukun, semua butuh dukun. Cuman dukunnya berbasis data, bukan berbasis menyan. Gitu aja ya. Bedanya itu aja. Ini juga jadi dukun nih. Mudah-mudahan belakang bisa lihat nih. Ini apa sih itu? Nah, blok aja lah. Gak penting. Oke. Mudah-mudahan belakang bisa. Saya gede ini. Mudah-mudahan kebaca dari belakangnya. Satu minggu belakangan, saya iseng-iseng belajar coding. Oke. Menggunakan bahasa ular. Kan semua. Emang ular, emang pintar apakah ular ya? Yang gak sederhana dari bahasa lainnya. Objektifnya adalah melakukan text mining. Text mining dalam bahasa sederhana gini. Ini tulisan, tulisan adalah teks. Dari tulisan itu kita pengen gali. Apa sih inti yang ada di tulisan tadi? Oke. Dan saya akan melakukan text mining terhadap 3 calon gubernur tadi. Oke. Ini tutup. Langkahnya. Kok harus dipencet dulu nih iklan sebenarnya, rese banget nih kebanyakan iklan. Kompasiana sebenarnya. Masalahnya bukan itu sih, banyak iklan, cuman saya nulis gak dapet duit, kan kesel juga jadinya. Kalau dapet duit tidak apa-apa, ini kenapa sih, aduh. Kalau gitu, itu internetnya tethering dari handphone. Sabar. Oke. Coba lagi. Oke. Ya. Satu minggu aja. Nah, langkah pertama. Masuk ke Google, masukin keyword Agus Silvi, Ahok, Anies. Kan kita gitu ya, masukin keyword. Terus udah gitu kita ambil tulisan artikel-artikel yang ada di media tentang Agus Silvi, Ahok, Anies satu-satu. Udah gitu yang saya kerjakan lagi adalah ngitung dalam artikel-artikel Agus Silvi, Ahok, Anies, kata Agus ada berapa, kata DKI ada berapa, kata Jakarta ada berapa, kata gubernur ada berapa, kata apa ada berapa. Semua kata dihitungin. Tapi kalau kita ngitungnya sebagai manusia, mati loh. Jadi yang seru, jadi yang ngerjakan ini semua komputer. Jadi cuma saya masukin keywordnya, Agus Silvi, ambilin semuanya, tolong hitungin. Masukin keywordnya Ahok, ambilin semua, tolong hitungin. Beres ya. Kemudian supaya gampang melihatnya, kalau kata ini sering muncul, katanya kita bikin besar. Kalau katanya jarang muncul, katanya dikecilin. Terus supaya kita dapat, saya dapat konteks, ini cerita tentang apa sih?
saya lihat hubungan antara kata Agus hubungannya sama apa? TKI sama Jakarta karena kelihatan dia mau jadi gubernur. Kira-kira kayak gitu ya. Kita hitung jumlah hubungannya berapa kali. Gitu ya. Nanti yang sering berhubungan garisnya digedein. Yang jarang berhubungan garisnya dikecilin. Oke. Sekarang saya pengen Anda semua bisa nebak enggak? Ala ilaha illallah. Ini iklannya aduh. Close. Ini apa lagi? Aduh, ini apa sih? Rese banget nih. Ya begitu dah, banyak yang cari duit di republik ini mah susah. Pada tuh nyembah berhala semua. Oke, oke, bentar. Ya. Ya iklannya banyak, iklan. Nah mulai ini dia. Ini kira-kira gitu ya. Jadi kalau sering muncul kata itu hurufnya makin besar. Kalau sering berhubungan antara dua kata ini sering berhubungan garisnya makin tebal. Kalau jarang berhubungan garisnya makin tipis. Pertanyaannya gambar ini untuk keyword yang mana? Ada tiga keyword ya. Agus Silvi, Ahok, Anies. Ini keyword yang mana? Ahok. Sepakat semua Ahok? Sepakat. Anda semua salah. Yang ini Agus Silvi. Bingung kan? Jangan khawatir, saya juga bingung. Waktu pertama kali lihat saya bingung. Kan keyword yang saya masukin Agus Silvi. Kenapa yang keluar Ahok? Nggak masuk ke kepala saya, nggak masuk. Ini lebih bukan urusan ekonomi sosial, ini lebih karena urusan media. Jadi orang-orang media nih yang biasanya butuh teknik analisa seperti ini. Saya masukin Agus Silvi, keluarnya Ahok. Saya ulang dong, penasaran kan? Ulang, diran lagi programnya. Keluarnya Ahok lagi, ran lagi programnya, Ahok lagi. Wah, gak beres nih, kayaknya ada yang salah. Dengan terpaksa, saya baca artikelnya satu persatu. Dan tahu sendiri, yang namanya Ono kan bukan orang politik. Bukan orang ekonomi, bukan orang sosial. Suruh baca artikel urusannya Pilkada DKI, pas baca sambil muntah-muntah, gue, gitu-gitu. Nah, gak senang soalnya saya baca kayak gitu, gak suka banget. Akhirnya saya tahu, kenapa Ahok ada di sini? Karena Agus Silvi nyerang Ahok. Jadi hampir setiap artikelnya ada serangan, ada kata Ahok. Ahok, Ahok. Ahoknya jadi tinggi banget. Jadi saya, kenapa Agus Silvinya hilang di situ? Karena Agus itu suka berganti-ganti nama. Kadang-kadang namanya Agus, kadang-kadang namanya AHY, kadang-kadang namanya SBY. Yang keluarnya Ahok jadinya. Tapi kalau saya nggak baca nggak ngerti. Tapi dari situ kita bisa tahu karena Agus Silvi tidak kuat brandingnya, akibatnya Agus Silvi hilang di putaran pertama. Jadi dari sini tebakannya adalah Agus Silvi akan hilang di putaran pertama dan memang hilang. Beres ya. Jadi ini dibutuhin buat orang-orang. Jadi orang-orang informatika bisa coding doang. Tapi buat membaca hasil codingnya butuh orang media, orang sosial buat menerjemahkan. Kita informatika bisa buat ngitungnya doang. Cuman ini apa artinya kita nggak tahu. Yang ngerti orang media, orang sosial. Terus ya. Sekarang yang ini. Ini Ahok banget nih. Semua orang tahu langsung. Ini pasti Ahok kan? Semua tahu Ahok. Dan yang seru di sini, kata yang ngikutin Ahok adalah seru banget katanya. Sidang, agama, ketua, Islam, umat. Wah, seru banget. Dan ternyata di kemudian hari kita tahu kata-kata ini yang menyebabkan Ahok masuk penjara. Itu. Saya sebagai waktu itu saya nggak tahu loh. Cuma keluarnya kayak gini, gue cuma oh ya okelah Ahok ada urusan sidang, ada urusan penistaan agama segala macam. Tapi kita nggak bisa nebak bahwa Ahok masuk penjara. Kalau orang politik, orang hukum segala macam lihat kata seperti itu dia bisa langsung prediksi nih, jadi dukun langsung. Nah, ini kayaknya Ahok bakal masuk penjara. Mudah-mudahan nggak masuk neraka itu aja. Yang ini, kalau ini Anies.
Jujur, Anies nggak gede sebenarnya, besar Baswedan. Anies nggak ada papanya sih sebenarnya. Duh, nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Ini direkam, saya punya masalah. Beres ya, lumayan ya. Oke, sekarang saya punya waktu berapa detik lagi? Saya akan langsung ajarin coding. Ada? Hah? Sama tanya jawab kan? Oh, ada lagi. Oke. Biar tanya jawabnya juga banyak. Saya akan ajarin coding ya. Oke, codingnya ini apa sih? Leaflows. Oke. Software yang Anda pakai buat belajar coding pertama kali, pakainya Orange. Oke. Ini bukan gambarnya kira-kira kayak gini. Yang ini buat dimakan, bukan buat coding. Jadi ntar waktu waktu belajar programming, ini yang bikin adalah orang-orang biologi, bukan orang komputer. Orang komputer kagak bisa bikin Orange, yang bikin di sini orang biologi, gitu ya. Ini biologi beneran, bukan Orange yang ini ya. Orange saya tulis lah. Jadi ntar kalau nyari softwarenya, namanya Orange Data Mining. Ini free, gratis. Programmingnya kayak gini banget nih, blown banget lah programmingnya. Jadi orang-orang yang bukan dari informatika sangat bisa programming, karena dunia programming itu sebenarnya gampang. Anda ditipu aja sama informatika, kayaknya susah banget. Padahal gampang banget sih, ntar saya ajarin programmingnya yang gampang banget. Jadi ntar yang dari ilmu sosial segala macam bisa programming sih, gampang banget sih. Oke, jadi Orange yang pertama itu yang akan saya pakai. Cuman kalau yang dengan Orange ini datanya terbatas banget, buat yang di informatika susah hidup tuh banget. Pakainya Python, oke, sama TensorFlow, pingsan urusannya. Pokoknya urusannya pakai ginian lah, Python sama TensorFlow ya keywordnya. Semuanya yang saya sebutin tadi, Orange, Python, TensorFlow, semuanya free, gratis, nggak usah bayar apa-apa, bisa diambil di internet. Yang jadi masalah cuma Anda harus mengerjakan tugas yang pertama, bukan tugas ya? Perintah yang pertama. Perintah pertama apa coba? Kita di hotel apa ini? Syariah. Kita di hotel Syariah. Udah pada wudhu dulu kan? Perintah pertama apa coba? Untuk bisa masuk supaya Syariah, supaya istiqomah. Perintah pertamanya apa? Hah? Apa? Niat salah. Bismillah salah. La ilaha illallah. Perintah pertama apa? Syahadat salah. Islam salah. Gimana sih kalian itu? Apa? Ijab kabul. Bukan. Kalau syahwat segala salah. Perintah pertama adalah ikra. Iya kan? Orang salah nggak? Iya. Perintah pertama ikra, dan sebagian besar bangsa di dunia yang beragama Islam biasanya meninggalkan perintah pertama semua. Padahal nggak baca, dikasih buku nggak mau baca, gitu kan ya? Ini saya tawarin nih, silahkan di kopi. Wah, kopinya gampang 3 hari. Coba ditaruh di kampus. Emang ada yang baca? Kagak ada yang baca, tau kan? Akibatnya nggak jadi nggak ngerti. Gitu. Jadi tugas pertama adalah kerjakan perintah pertama. Sekarang kalau dikerjakan, sekarang saya akan coba praktekan ya. Programming. Oh, biar serem tuh pada ngeri semua. Kita akan melakukan programming, saudara-saudara. Ini software-nya free. Tadi free, tapi kalau mau jadi seperti saya, tinggal pakai aja sama sistem operasinya. Kalau nanti copy habis ini, saya kasih file ininya, file sistem operasi sama software-nya udah ada semua, tinggal pakai. Oke. Okay. Cuman kalau buat
teman-teman yang lain yang mau ngedownload, silakan ambil di lmsonocenter.id/pustaka. Ini lmsonocenter.org/pustaka. Di sini ada tulisannya data engineering, ada satu file Ubuntu desktop minimalis, ada orange3.ova besarnya cuma 9 giga bisa diambil. Enak gue. Dan giganya mesti ngepak. Tapi sarannya gini dah, kirim harddisk aja supaya nanti bisa diambil semuanya. File OVA ini adalah file komputer, sistem operasi yang bisa dijalankan di sini. Ini virtual box, jadi saya bikin mesin virtual di komputer saya keluar dulu ya. Oke, sekarang saya jalanin. Saya akan kasih contoh prakteknya, jadi cara jalaninnya cukup nanti kalau di Orange ini tidak harus pakai ini yang Anda lihat di depan hidung Anda ini Linux. Tapi Orange tidak harus jalan di Linux. Bisa juga jalan di Windows, bisa juga jalan di Mac. Cuman yang saya siapin gratis supaya saya aman, tidak ditutup oleh siapa-siapa, tidak membajak Windows segala macam, saya pakainya Linux. Saya sendiri tidak pakai Windows karena saya tidak ikhlas buat kasih info ke Microsoft. Sorry ya. Pertanyaan domba dulu. Udah tahu belum Anda setiap tahun infak berapa ke Microsoft? Bangsa Indonesia infak berapa ke Microsoft? Tahu nggak? Nggak tahu. Bangsa Indonesia setiap tahun infak 300 juta ke Microsoft dolar. Ikhlas. Pokoknya dunia ini kurang ajar. Semuanya akan menjajah kita dan kita diambil semua data duitnya ke sono. Tinggal lu pada mau gak diambil. Tadi data udah jelas diambil ya. Nah, sekarang duit diambil. Kalau saya pakai Linux jadi gak dijajah. Cara jalaninnya kemudian kalau di Linux cuma ketik Orange Canvas jalaninnya. Tapi kalau di Windows tinggal diklik aja ya. Pencet. Oke. Saya akan jalanin. Yang akan saya lakukan di sini adalah saya akan menganalisa program atau laporan dari Jokowi. Cuman sebelum itu saya kasih lihat nih, Orange-nya sudah saya jalankan. Kalau mau belajar pertama kali kita bisa klik example. Di sini bisa belajar pelajarannya. Ini contoh-contohnya. Contoh paling bawah dulu. Ini adalah cuman dia baca file Excel. Spreadsheet, terus kita lihat isinya, cuma itu doang. Jadi kalau kita punya file spreadsheet, kita bisa lihat isinya. Kalau diklik cuma itu doang. Kliknya salah di sini. Jadi ini program yang Anda lihat di depan hidung ini program ya, ini bukan gambar, ini program. Keren kan? Nanti saya kasih lihat teknik programming. Biar serem. Ini programming ya. Ini programming buat orang sosial, orang biologi, orang MIPA. Tapi nanti saya yakin anak-anak informatika pengen belajar semua, tapi jujur dulu ya. Ilmu artificial intelligence ini dicari sama teman-teman Bukalapak, Tokopedia segala macam. Dan mereka kekurangan orang di situ. Gajinya sih cuma sekitar 15-20an sih sebulan. Iya. Ntar dosennya pada ngelamar ke Bukalapak. Dan kejadiannya gini, saya ulang ketemu sama Vice Presidennya Bukalapak, Ibam. Ini Vice President urusan Artificial Intelligence, ngobrol lah kita. Dia juga kasih presentasi kebetulan di Dignas. Dan dia cerita gini, Bukalapak per bulannya itu muterin duit berapa belas triliun rupiah, duit diputar di Bukalapak. Jadi orang beli, orang transaksi segala belasan triliun. Dijalaninlah artificial intelligence di Bukalapak. Ciri khas artificial intelligence kira-kira gini ya. Coba perhatiin di Bukalapak, Topet, BeliBeli.com, apa segala macam. Coba login ke situs-situs itu. Pertanyaan sederhana dulu. Waktu Anda login, tiap orang login ini iklannya sama atau beda? Beda. Pertanyaannya, kok iklannya beda? Tahu dari mana saya sukanya kayak gitu kan? Tahu dari mana? Dari email masing-masing?
dari sering apa? Keyword yang dimasukin, klik yang kita kerjain, dicatat semua sama Bukalapak, sama Tokek segala macam dicatat. Dari situ dia bisa tahu Ono sukanya apa. Setelah dia tahu Ono sukanya apa, dikasih iklan yang sesuai dengan yang kita suka. Jadi sama aja mau Bukalapak kek, mau Google Map kek, semuanya ngelihat perilaku kita terus dipakai buat jadi duit. Udah pernah lihat duit di Google Map? Udah pernah lihat duit di situ? Udah pernah lihat kan? Dulu gua kasih lihat nih. Duit di Google Map. Mana tadi Google Map saya? Ini ya. Google Map kan? Lu pernah lihat duit kan? Saya kasih lihat duit. Contoh. Hotel. Biasa aja kan? Coba kita lihat. Yang kelihatan dari hotel apa coba? Itu apa? Hotel bukan. Itu hotel bukan yang di depan. Hotel apa duit? Jadi semua ujungnya itu duit, karena mereka semua umumnya penyembah berhala kan tidak. Jadi duit. Dan di Bukalapak contohnya tadi iklan ya, contoh lain. Itu AI loh deh, asal sendirian jalan. Contoh, kalau kita masukin keyword, gua masukin lah Bukalapak beneran dah. Bukalapak, oke. Saya masukin salah satu keyword ya, misalnya Arduino, oke. Nanti dia keluarin produk, klik salah satu produk, klik produk ini saya klik, deh, oke. Turun ke bawah, langsung dia ngasih saran barang terkait, gitu ya. Ini AI loh ini. Ini AI-nya jalan langsung. Dia ngasih tahu barang yang kira-kira cocok sama produk ini. Maksudnya apa? Supaya orang juga beli barang ini kan? Akibatnya apa yang terjadi? Bukalapak berhasil menambah transaksinya sekitar 800 M tambahan per bulan karena dikasih kayak gini. Duit semua urusannya, jangan khawatir. Ini AI semua dan duit. Beres ya? Pasti gak pernah kebayang bahwa sejahat ya enggak sebaik itulah kita kira. Ilmunya statistik semua sih, jujur ilmunya bukan informatika sih. Dan orang di belakang ini statistik, orang yang melakukan analisa statistik, orang informatika suruh analisa kayak gini ya blown semua langsung, nggak bisa, harus orang statistik banget. Jadi kayak kami di kampus di semua jurusan pelajaran statistiknya dirubah, semuanya arahnya ke arah statistik buat forecasting, buat dukun, buat tebak, karena dulunya kencangnya di situ. Dan semua toko online segala macam cari orang yang bisa jadi dukun tadi, gitu ya. Sekarang saya akan coba lihat perdukunan yang asli beneran. Nih ya. Sekarang saya akan melakukan hal yang mirip dengan analisa tadi Ahok, apa sih namanya? Ahok, Agus, sama Anies. Oke. Cuman yang saya analisa adalah laporan di Bappenas. Bappenas. Oke. Bappenas adalah apa sih Bappenas itu? Badan Pembangunan Nasional ya. Peras. Kelihatan sih orang paling males baca gitu-gitu. Apa? Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan kalau kita klik Bappenas ini, kita bisa download laporan-laporan yang ditulis sama Pak Jokowi, menteri-menteri segala macam, statistik segala macam ada di sana, bisa kita download. Dan saya download. Kenapa saya download? Karena minggu yang lalu saya diundang sama LKPP. LKPP udah lembaga apalah buat pengadaan barang itu. Mereka punya rakor yang datang 4.000 orang di Indonesia yang ngomong Pak Jokowi. Wah. Abis Pak Jokowi, Anies Baswedan ngomong. Sesudah itu, Ono suruh ngomong kan berat. Ya Ono suruh ngomong kayak gitu kan. Dan tahu sih Ono malas baca gitu kan. Supaya Ono terlihat terpelajar, kayaknya berpendidikan, saya harus baca laporan-laporannya mereka kan. Bapak Presiden ngerjain apa aja sih,
fokusnya kemana aja sih? Baca laporan, lu tahu sendiri kalau baca laporan isinya muntah-muntah, gue gitu kan. Ya minta maaf aja buat teman-teman di sosial ekonomi, saya suruh baca laporan gitu kan muntah, mungkin Anda masih senang banget kalau itu muntah banget. Saya mending baca coding komputer daripada baca parah lah sih. Supaya saya bisa baca, caranya suruh programnya baca. Saya bikin program, kita bikin program yang gaon banget supaya bisa baca ya. Jadi di sini kurang ajar ya, mana setan banget ya. Ini clear layar. CD, Python, read, data PDF, dir. Ini kelihatan ada file lampiran Perpres RKP tahun 2018. Perpres nomor 72 RKP tahun 2019. RPJP 2005-2025. RPJP apa nggak tahu sih? RPJP apa? Pembangunan jangka panjang. Gue gak tau gitu. RKP apa? Rencana? RKP rencana? P-nya? Oh, kerja pemerintah. Oh, gue pikir rencana kelakuan pemerintah. Jadi ada RPJP, ada RKP. Ketahuan sih orang paling malas urusan itu. Udah gitu, ini kan file-nya PDF. Supaya program bisa baca, saya ubah jadi file teks. Caranya gimana? Select all, klik kanan copy, masukin notepad, jadi teks kan? Saya dapat teksnya. Ini contoh teksnya ada di sini lah. More.out.txt. Oke. Ini beres ya. Ini teksnya ya. Dapat teksnya nih. Oke. Sekarang saya akan bikin program buat baca. Nino. Oke. File new program. Saya akan baca nih. Kasih namanya teks. Programnya saya namanya teks. Oke. Kita akan coding, bikin program. Di sini udah saya siapkan ada dua menu, satu textable, satu text mining. Textable adalah fasilitas buat baca teks dan macam. Di sini ada text file. Cuma ini doang. Klik taruh. Oke. Saya klik ininya makhluknya, dia bilang kita bisa save, bisa browse juga, kita bisa browse file teks mana yang mau dibaca. Oke. Tapi ini saya kasih lihat aja di sini. Yang saya baca adalah out.txt tadi. Tapi itu akan jadi satu kayak satu kalimat panjang. Bukan kata. Padahal yang saya pengenin adalah saya ngitung kata ini berapa kali muncul, kata ini berapa kali muncul. Jadi nanti satu kalimat panjang harus kayak saya split jadi kata. Gitu ya. Beres ya. Ini kelihatan dia baca itu sebagai satu segmen dengan jumlah sekitar 400.000 karakter. 400.000 huruf dia bisa deteksi itu. Nah, sekarang saya mau split. Caranya cuma gini doang. Ini yang fasilitas buat splittingnya ada di sini. Oke, coba kalau kita baca segment into words. Jadi dirubah satu segmen panjang dirubah jadi kata. Oke, cara programmingnya gimana? Sebelum kita lakukan harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita programming ya. Bisa kan programming? Nah, programming kayak gini caranya bapak-bapak, ibu-ibu. Coba gini doang. Programming! Kasih nafsu. Kasih nafsu. Gondok. Gue tahu pada gondok di kepala. Coba gini doang. Nih biar saya punya tempat rada banyak, saya geser dulu lah. Wah, programming yang ini mana bisa digeser-geser. Ah, pokoknya gombal banget dah. Saya pengen melakukan text mining. Saya pengen dapat word cloud. Word cloud itu kata yang ini ya. Jadi kalau kata yang sering muncul hurufnya digedein, kata yang jarang muncul hurufnya dikecilin. Kalau kita bentuknya tabel aja kata ini jumlah berapa, males ngelihatnya. Paling enak kan langsung keluar kata terus besar kecil, itu gampang ngelihatnya ya word cloud. Cuma yang jadi masalah input dari word cloud itu corpus. Nah, itu masalah tuh. Yang ini outputnya adalah segmented data. Beda tuh, beda makhluk tuh. Korpus sama segmented data. Kita harus konversi antara korpus segmented data. Konversinya dari mana? Wah, ini program cepat banget yang ngajarnya.
udah dikasih semua fasilitasnya, jangan khawatir, sebenarnya kurang ajar banget. Ini ada namanya interchangeable. Ya gini ya, taruh di tengah. Nih, kalau kita baca, input bisa segmen, outputnya corpus. Input bisa corpus, outputnya segmen. Buat exchange aja. Jadi kita melakukan programming lagi. Programming. Terus, programming. Selesai. Kita lihat hasilnya. Jangan lupa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Selesai. Beres kan? Tinggal teknik nipu. Tinggal teknik nipu. Bapak Presiden, program Bapak fokusnya pada pelayanan di daerah, pembangunan, pelaksanaan pembangunan tingkat daerah. Pokoknya nipu banget dah. Gitu aja. Yang terakhir benar. Teknik yang sama kita bisa lakukan tadi kita, saya kan ngasih demo, kita rekam suara langsung jadi kata-kata kan. Kita bisa ngerekam pendapat rakyat di Solo pakai suara aja, Mas. Bagaimana pendapat Mas tentang calon wali kota Solo? Rekam dapat ya? Dah. Pakai kayak gini ya, langsung dapat persepsi masyarakat terhadap wali kota Solo seperti apa. Bisa. Gampang. Dan kelihatannya kita kayaknya berpendidikan banget pada si setan yang jalan. Oke, sekarang masih waktu berapa menit lagi saya akan ngajarin teknik. Ini masih gampang banget, ini statistik. Ada jangan. Jangan selesai dulu, benar-benar jangan. Saya akan ngajarin jadi dukun. Oke. Ini saya tutup dulu ya. Tapi saya lihat hasilnya dulu lah, biar nggak penasaran. Ini tutup dulu. Oke. Spider tiga. Oke. Yang ini buat teman-teman di rekam medis misalnya. Oke. Ini informatika banget. Yang Anda lihat di depan ini bahasa ular, bahasa Python, khususnya di bagian yang, oh yang ini benar, ini banget, kebetulan yang ini. Ini adalah buat nebak, kita programming buat menebak gambar. Jadi di sini ada, dia akan baca 60.000 gambar, gambarnya cuma isinya tulisan tangan 0, 1, 2, sampai 9. Terus kita training dulu, ini angka berapa? 0, 1, 2, jadi bikin 10 klasifikasi ya, 0 sampai 9. Kita suruh nebak, ini angka berapa. Teknik yang sama kita bisa pakai buat nebak kanker, nebak, pokoknya foto-foto. Kita training dulu, kita bisa nebak. Ini saya cerita cepat aja ya. Bagian yang ini, dari sini sampai sini, sampai atas ini, untuk baca data. Oke. Terus yang di sini sampai sini ini kalau bahasa seremnya ini namanya neural network. Cuman bahasa orang sosial sama ekonomi ini adalah regresi linier. Terus ya, kalau pakai ngomong regresi linier ngerti semua kan? Coba saya ngomong neural network, wah apa itu? Pasti pingsan. Tapi ini regresi linier intinya. Oke. Okay? Kemudian di bawah sini, kalau regresi linear kan kita nampak AB-nya berapa ya? Di bawah ini adalah hasilnya, kita buat dukun. Oke, sekarang saya run dulu programnya, saya training dulu dengan 60.000 gambar. 60.000 gambar loh, 0 sampai 90.000 di training semuanya. Oke, nanti dari tebakannya dia akan ini, supaya sambil ini agak lama sedikit, supaya waktunya bisa saya hemat, saya sekalian ngajarin teknik perdukunannya. Clear lah ya. Nano jam 2. Oke, sekarang rumus yang dipakai linier adalah kayak gini. Semua lu sudah lulus SMA kan? Sudah. Ini persamaan apa nih? A X plus B sama dengan Y. Persamaan apa?
linear ya, semua tahu ya. Coba sekarang saya kasih yang dipakai di artificial intelligence, neural network segala macam, persamaannya persis kayak gini, persamaan linear. Sekarang coba kita training dulu. Kalau x-nya 1, misalnya saya dapat y-nya 7. X2, y-nya 8. X3, y-nya 9. Oke, pertanyaannya, a-nya berapa, b-nya berapa? A-nya berapa? X1, y-7. X2, y-8. X3, y-nya 9. A-nya berapa, b-nya berapa? Susah banget kerjanya ya. Kalkulatornya pada soak baterainya. Hah? Berapa? A1, B6 ya? Oke. Jadi, ini proses training. Tadi Google Map trainingnya 10 tahun data. Terus A, B namanya model. Oke. Kalau di artificial intelligence ya, ini training A, B model. Oke, sekarang kita masuk perdukunan. Masuk dukun. Kalau misalnya X-nya saya kasih 7, Y-nya berapa? Berapa? 13. Ini namanya dukun. Kalau dalam bahasa yang lebih beradab, namanya forecasting, prediction. Terus ya, coba saya kasih di sini 5, Y-nya berapa? 11. Terus ya. Bedanya sama pelajaran SMA, X dan Y tidak harus angka. Boleh kata-kata, boleh gambar, boleh suka-suka. Dan koordinat GPS, boleh apa aja, masukin aja. Jadi boleh senak juga X dan Y-nya. Coba saya masukin. Misalnya X sakit, Y-nya 0. Sehat, Y-nya 1. Gila, Y-nya 0. Normal, Y-nya 1. Misalnya, ini training ya, trainingnya kayak gitu. Sekarang saya akan masukin apa ya, hebat. Berapa kira-kira? Y-nya 1. Bisa nebak kan semua? Bayangkan kalau ini bukan kata-kata, misalnya paragraf, kita bisa nentuin akibatnya apa. Contohnya misalnya orang ngasih komentar ke Pak Jokowi, komentar positif, negatif, positif, negatif. Kita training dulu sistemnya, kalau ngomongnya kayak gini positif, ngomong kayak gini negatif, kayak gini positif, negatif. Kita bisa ada berapa sentimen, kira-kira yang suka sama Pak Jokowi positif atau negatif. Dapat semua dari sini, beres ya. Jadi udah senang jidat sih, asli senang jidat. Teman-teman dari ilmu sosial sama ekonomi dan sebagainya nggak perlu tahu teknik programmingnya. Yang perlu tahu saya maunya apa. Suruh anak-anak informatika suruh coding, gitu ya. Beres ya. Sekarang saya kasih lihat programmingnya yang contoh di sini. Ini udah selesai, trainingnya sudah selesai. Sekarang saya akan coba di bulan saya tes dengan angka 4. Sekarang tesnya di sini nih. Saya masukin model nomor 111. Coba saya ganti modelnya nomor 1234. Oke. Saya enggak tahu itu gambarnya apa. Saya run. Run selection or current line. Jadi, saya run cuma bagian prediksi aja. A dan B-nya udah dapat, saya run. Ini angka 8 ya. Sekarang kita lihat, bisa enggak dia nebak angka 8 di bagian bawah ini, dia prediksi. Kalau kita lihat, dia tulisannya, perintahnya adalah model.predict angka yang tadi, angka 8 ini. Kita lihat, kalau di run, hasilnya kayak gimana. Run, selection ini, program bagian yang itu aja. Ini kelihatan, dia berhasil tahu itu 8. Coba kita ganti ya. Misalnya, saya ganti 2222. Itu saya nggak tahu gambarnya apa, saya coba run. Ini gambar nomor 2222, run, dia dapat angka 3. Coba kita predik lagi, itu dapat 3 nggak? Di run, 3 dia dapat. Gitu. Dengan cara yang sama kita bisa nebak
kanker lah, foto ronsen, ini sakit paru-paru atau sakit apa. Tekniknya gini doang sih, kita training dulu, terus kita nembak. Beres ya. Pusing gak sih? Pusing. Tolong yang ini difoto dulu. Kok yang ini salah, bukan yang ini maksudnya. Nih. Jadi kalau ada apa-apa silakan, salah. Email saya. Kalau tanya, saya lebih suka lewat Twitter, bukannya apa-apa, supaya teman-teman yang lain jadi bisa ikut belajar bareng, ikut pinter. Kalau pakai email, yang pinter cuma satu orang. Anda yang nanya, ada pinter. Tapi kalau Twitter, semua orang bisa pinter. Kalau mau ikut kuliah saya, online ada di Moodle. Ini, ceramah ini akan direkam, bukan akan direkam, sedang direkam. Dan nanti saya upload juga ke YouTube, bisa di subscribe, like, press bell. Channelnya Ono Center. Gitu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sih intinya Kakak Ono. Jadi tanya jawabnya itu rencana itu 20 menit. Jadi satu termin aja ya Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali karena waktu juga. Oke, tiga penanya. Saya persilakan untuk angkat tangan dan siapkan pertanyaannya yang ambiar. Satu, dua. Oke, Bapak, ini masukkan sini satu. Satu, dua, tiga. Ayo, dibantu teman-teman. Mikrofon. Ya, mikrofonnya itu. Baik,